Assalamualaikum. Salam sejahtera. Welcome back to Nox Channel. Untuk hari ini, kita nak share dengan viewer semua dua lagi casting daripada Mini GT Land Rover Defender 110. So, satu box sama 159 daripada Miho eksklusif, dan satu lagi daripada Mini GT Asia, dua box sama 237. Okay, so before kita proceed dengan model, dan kita review dulu dia punya packaging. So seperti biasa, yang ini packaging yang terbaru Mini GT Land Rover 110 Military Camouflage. Oh, saya duduk bayang lah macam mana model tu, mesti cantik. Cantik betul eh. So seperti biasa, TSM hologram, Land Rover official license. Yang ini adalah right hand drive. Oh, right hand drive eh. Okay, menarik. Di belah atas ni Mini GT social media lah, seperti biasa. Ok, jom kita tengok dia punya model dia. Ok, seperti kalau tuan-tuan ada tengok video-video saya sebelum ni, saya ada kongsikan dua juga Defender 110, satu daripada Gulf dan satu lagi daripada Camel Trophy. So untuk kali ni dia berbeza sikit dengan model-model yang sebelum ni kerana okay, yang ini adalah military standard, so dia memang akan datang macam ni lah. So tayar dekat depan, camouflage, dia punya lampu semua, dan juga dia ada steps, ada step dua kat sini. Okay, and then kalau yang camel tu dia ada snorkel, so yang ini dia tak ada snorkel. Yang ini dia tak ada snorkel, carrier macam biasa. Dekat sebelah atas dia masih ada lagi, kat atas dia, sebelah atas masih ada sunroof masih ada sunroof. So sebelah dalam dia punya, dia punya interior dia sebelah dalam nampak dashboard, steering. Mantap. Okay, so ada monkey bar seperti biasa di sebelah belakang, dan sepatutnya tak ada sepatutnya dia ada diesel punya minyak punya tank, tapi yang ni tak ada. Okay, so kiri dan kanan tempoh yang sama lah, cuma yang puas hatinya detailing dia tempat minyak tu siap ada cap lagi tau. Nampak tak ada oil cap dia, step, dan dia punya tempoh camouflage tu memang jadi lah, memang jadi plus dia punya spare tire kat depan. Mantap, memang terbaik, memang terbaik, memang terbaik. Ok, enough yang ini. So sekarang kita nak proceed kepada yang Miho nya. Ok, kita go through packaging dia dulu. Ok, yang Miho punya yang ini adalah British Red Cross Search and Rescue SAR. So kedua-dua yang keluaran kali ni frontliner, satu askar, satu lagi ambulan. Ambulan cuma yang ini biasanya Miho punya saya tak loose, tapi yang untuk kali ni saya decide untuk loose kan, supaya kita boleh tengok detail dia lagi macam mana. Ok, jom. Ok, kita dah loose kan dia, jadi dia lebih kurang sama juga macam yang camouflage tadi, walaupun dia adalah ambulan sebab dia ada step juga untuk belakang dan hadapan. And then dia ada Red Crossing punya stiker kat cermin. Cuma kali ni tayar dia sebelah, spare tayar dia sebelah belakang. Dia ada monkey leather juga, monkey bar. Dia ada tempat tu tempat tarik tu. And then sebelah kiri kanan tempoh sama, cuma yang ini beza dia, dia ada snorkel. Nampak kat depan dia ada snorkel, dan lepas tu dekat bahagian bar depan dia ada winch. Yang tadi tak ada, yang military punya tak ada winch. Ok, yang ini dia ada winch. Ok, and then Land Rover punya logo, dan juga dekat apa tu, dekat windscreen dia search and rescue ambulance. Ok, so ada snorkel kiri kanan tempoh yang sama, atas ada spotlight lah. Best tu dia ada winch tu, winch tu baik lah nampak kan. So ini first time kita loosekan Miho punya
box eh. Biasanya kita tak lose kan. Tapi sebab curious nak tengok juga dia punya retail macam mana. So inilah dia. Kedua-duanya. Ni Land Rover Defender 110 daripada Mini GT. Satu bertempo bertempo camouflage dan satu lagi bertempo ambulance. Alright. So itu saja perkongsian kita pada hari ini. Berjumpa lagi di video-video yang akan datang dengan lebih banyak perkongsian yang lebih menarik, insyaAllah. Until then, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Until then, Assalamualaikum. Ciao.